Muslim World. Oh iya, ini masjid beneran tuh. Ini tutup ya. Bukanya jam 9 sampai jam 4. Entrada lama sekitar, tapi tutup. Tutup, rek. Tuh ada masjid di sini. Bagus ya. Gedung. Serem. Ini bagus tuh masjidnya. Keren ya. Bagus banget masjid, tapi tutup pemirsa. Tutup, rek. Kalau gitu kan bisa berkunjung ke sini. Sudah malam juga, tutup. Yes lah. Ada masjid tuh. Masjid apa namanya? Masjid Al Sa'ud. Tapi sayangnya tutup, rek. Ya udahlah. Cuman aku di sini soteng tuh agak nggak gimana ya, agak malu kan, karena diliatin sama waiter-waiternya ya. Tadi aku diliatin, padahal ini masih sepi banget, tapi sayangnya banyaknya, banyak waiternya, banyak kan. Ini gajinya gimana ya? Ada yang mau pemirsa? Ini enak banget. Ini starter kedua aku pemirsa, ada terong digoreng dikasih balsamic vinegar. Oh, enak. Sumpah, gak kurang, enak banget. Jadi rasanya tuh gak dikasih balsamic vinegar, mirip kecap ya, tapi beda pemirsa, enak banget, manis, gurih, enak banget lah, worth it lah harganya memang. Kalau rasanya enak kan enak. Waiternya keluar saya baru bisa. Boyak ya. Biar nanti dia terkenal. Oke, saya makan dulu, Rek. Pemirsa, ini dia steaknya udah datang. Nah pemirsa yang di YouTube, ini udah malam ya. Tadi kan aku habis pulang kerja. Tadi habis dari ke tempatnya bosku sebelah situ kan. Daerah-daerah sini tuh daerah-daerah apa? Daerah perkantoran gitu, tapi nggak terlalu besar. Ini rada di pelosok sedikit ya. Tadi aku naik metro, tapi sebenarnya nggak jauh sih. Jadi aku sekarang mau jalan kaki aja selagi masih apa? Jam segini, ini baru jam 7 malam ya. Terus apa namanya? Aku sekalian bakar kalori, Rek. Kan ya, hitung-hitung olahraga. Dan ini perut tambah kecil. Padahal aku udah kurus banget ini. Celana aku aja sekarang 30 angkanya. Gila kan? Dulu 32, sekarang 30. 31 lah. Yuk kita pulang, tadi aku lewat sini. Siang itu lewat sana. Aku sekarang mau nyoba lewat sini. Kira-kira kalau malam tuh kayaknya bagus deh. Pas mana ya? Nyebrang sana aja kali ya? Sek. Hati-hati, Rek, banyak sekali mobil. Nanti saya keterak, ngeri. Sek, abang. Banyak sekali pohon-pohon ini, pemirsa, di sini apa? Pohon-pohon beringin kayak gini loh. Serem, yo. Nah, ini aku sekarang nyebrang. Peteng banget di sini, pemirsa, daerah sini. Nih, daerah sini tuh area-area banyak perkantoran juga ya. Get aku. Pire. Ini apa ya ini ya? Kok kayak masjid? Ini masjid apa bukan sih? Kok kayak masjid sih pemirsa? Masa iya ini masjid? Masa di sini ada masjid sih? Kok bentuknya kayak masjid ya? Kayak masjid kubah ini loh. Bentuknya kayak masjid, ini masjid apa bukan? Apa-apa ini? Kok bentuknya jeruknya wakah pemirsa? Bukan jeruk, tapi ini udah gelap banget ya. Bagus banget bangunan ini, Kak. Tuh. Kayak masjid, ini masjid bukan sih? Kenapa ini? Oh iya, ini masjid kayaknya. Tuh, hari ini suasananya ngeri ya. Bangunan apa sih? Oh, masjid. Oh iya, masya Allah ada masjid, Rek. Tapi kayaknya tutup ya.
Apa sih masjid? Muslim World. Oh iya, ini masjid beneran tuh. Ini tutup ya. Bukanya jam 9 sampai jam 4. Entrada lama sekitar, tapi tutup. Tutup, rek. Tuh ada masjid di sini. Bagus ya. Itu gedung. Serem. Ini bagus tuh masjidnya. Keren ya. Bagus banget masjid, tapi tutup pemirsa. Tutup, rek. Kalau gitu kan bisa berkunjung ke sini. Udah malam juga, tutup. Yes lah. Ada masjid tuh. Masjid apa namanya? Masjid Al-Sa'ud. Tapi sayangnya tutup, rek. Ya udahlah. Kapan-kapan aja ya mungkin ya. Karena ini sih mau jajan jam segini. Tapi pintu gerbangnya kok tutup ya? Tapi masa aneh masjidnya, harusnya kan bukanya 24 jam orang mau beribadah. Iyalah. Tapi tadi pintunya dikunci semua ya. Oh mungkin daerah sini ini, daerah ini apa sih? Ini ada toko-toko halal juga, rek. Oh mungkin daerah muslim-muslim di sini kali yang di Andalusia, bro. Oh alah. Tadi soalnya aku ke tempat bosku tuh lewat sana, aku nggak lewat sini, aku nyoba-nyoba aja ini. Oh ada masjid di situ, rek. Mungkin besok kalau ada waktu lagi tak ke situ kali ya. Pengen tahu masjidnya aku. Insya Allah kalau sempet. Soalnya besok hari terakhir saya di sini. Terus balik Barcelona. Bagus lah. Aku mau balik dulu nih, nyebrang ke kiri sana kayak. Tak delok map dulu ya pemirsa ya. Daripada ntar aku hilang. Nah pemirsa, ini udah malam banget ya. Jadi aku tuh capek. Aku belum makan dari tadi. Mungkin aku sekarang mau cari makan sekalian kali ya pemirsa ya. Dan juga ini pemirsa, apa namanya, kayaknya metronya jauh deh. Tadi aku tadi sih aku naik bis di sini. Aku pengen jalan gitu, tapi kok malah kayaknya jauh. Ntar ya. Nah ini aku juga udah nyampe lagi di daerah sekitar pertokoan apa ini, mebel ya. Duh, capek banget pemirsa. Dari jam 1 sekarang jam 7. Sebenarnya cuma 6 jam sih. Itulah kalau part time ya. Jamnya nggak terlalu panjang, tapi ya capek, rek. Sekarang saya mau pulang ke hotel. Ini jauh banget pemirsa, kayaknya metronya tadi tak lihat di map jauh. Ya pasti aku jalan kaki aja ya. Oke, bawa ini gue kiri. Lihat suasananya malam hari di Malaga tuh kayak gini ya, banyak pohon-pohon, rek, makanya rada sintruh ya. Tapi ati sih ini kalau musim panas dia nggak mana kehwet lamtoro ya. Ternyata di sana tadi ada masjid, baru tahu. Kenapa nggak dari kemarin? Mungkin kalau pas hari biasa siang itu buka kali ya. Tapi kok tadi pintunya dikunci semua sih? Bikin aing galau. Beda ya, kita pulang. Mungkin karena ini kali ya, di sini tuh biar untuk safety gitu, kayak mungkin bukanya pas kalau apa jam-jam untuk beribadah aja mungkin ya. Aku juga kurang paham sih, nanti tak coba lihat di website deh. Kalau apa namanya nih, kan bagus ada, tapi jauh juga sih kalau jalan kaki. Gilingan tuh apa itu, sekolahan kayak ya. Nih banyak sekali wet lamtor pemirsa, lihat. Tapi nggak uah ya, nggak nek woy. Ini wet lamtor apa wet sengon sih? Kayak wet sengon. Oh, duk sengon ki. Tapi sih ya. Tidak ada copet aku. Nah ini aku udah sampai di tengah-tengah kota lagi. Aku tadi naik metro lewat sana pemirsa. Tuh di depannya itu tadi siang aku naik metro. Apa ini? Mall ya. Ini mallnya di sana tuh. Tak liatin. Terus aku mau nyebrang ke sana, balik ke kota lagi ya. Tuh. Udah sampai kota lagi ya, gue. Suasana malam. Serem ya pemirsa ya. Oh itu pabriknya San Miguel tuh kayaknya bir itu. Udah yuk. Lihat pemirsa, ini mallnya tadi. Aku tadi lewat sini sih. Terus ini metronya di sini. Tapi aku
nggak mau naik metro, ah jalan kaki aja ya. Ini di sini tuh mall Gowedi nih pemirsa. Mau lihat-lihat Rebra khas nggak usah ya, males. Nah Ki, sekarang kita pulang aja, aku udah capek. Aku mau cari restoran dekat hotel aja ya. Makan lewat mana ya enaknya? Lewat sini apa lewat sana? Lewat sana aja yuk. Sambil lihat-lihat mall nih. Kalau di mall ini ternyata court sama aja nih kayak court Inggris di Barcelona. Mirip ya. Sale semuanya pemirsa repong. Semuanya kalau pas bulan-bulan Januari itu banyak sekali ini ya diskonan, cuman ya nggak tahu sampai tanggal berapa bulan apa nggak tahu. Dalamnya kayak apa diskon semua pemirsa 50% tuh. Ini apa sih desigual ya, gak suka jelek. Yaudah yuk kita pulang lewat depan sini. Pemirsa, suasana malam di sini rada gelap ya. Rada gelap gulita, tapi masih rame sih. Lihat. Jalanannya gede di sini, Rek. Tapi peteng ya. Enggak banyak lampu kayak di Barcelona. Oh, itu 17 derajat malam ini, jadi enggak dingin sama sekali. Ini aja aku udah apa? Ini agak apa? Aku udah sumuk, Rek. Tempong kan, di sini tuh ada jalur. Saya itu bener-bener nggak jalan pulang ya. Tadi tuh naik metro soalnya. Oh ya bener-bener. Oh kalau udah sampai sini bagus, Rek. Lihat nih. Oh ini berarti aku udah sampai ini deket hotel aku nih. Kalau sampai sini bagus, pemirsa lihat. Oh itu NH Hotel yang tadi pagi itu. Ini jalan apa ya ini ya? Ini bagus loh kalau malam lihat. Oh indah ya. Yaudah yuk aku mau pulang. Sekalian mau cari makan. Karena lapangan bola pemirsa, dari tadi siang aku belum makan. Cuma makan apa tadi ya, brunch itu tok pagi. Jadi belum makan siang, belum. Hari ini makan malam, ya udahlah. Harusnya sih gak boleh makan malam. Tapi ya udahlah. Daripada nanti saya kelaparan ya kan. Eh yuk. Ini aku udah sampai sentro lagi pemirsa ya. Tapi ya udah gelap. Lihat orang-orang ini pada mau kemana ya sebanyak ini. Wah ini bangunannya mau apa-apa ini. Venezuela, apa itu restoran? Nggak tahu. Yaudah yuk kita ke center aja. Ya aku naik metro tuh dari sini pemirsa ke Alameda ya namanya ya. Di dalam situ. Metronya di sini beda pemirsa. Kayak nggak di Barca atau nggak sama kayak di Barcelona. Beda warnanya juga lucu. Tuh. Ini hotelku tuh masuknya ke sana, tapi aku mau ke center dulu mau cari makan ya. Lihat suasananya. Tapi lampunya kok nggak jempak nih ya pemirsa, yang ini ya lampu-lampu Natal ya. Ih bagus banget, Rek. Pemirsa, Malaga tuh banyak sekali pohon-pohon besar kayak gini loh. Ih serem ya. Kira-kira ada demetnya nggak ya kayak gitu? Sini malah adanya McDonald, Burger King, nggak mau aku. Aku mau nyari makanan yang normal aja lah. Nggak mau yang ini, fast food. Yang rada fine dining ada nggak ya? Sebentar pemirsa, aku tak nyari. Soalnya kemarin aku lewat kayaknya ada yang enak. Nggak tahu itu restoran Italia apa Argentina. Kayaknya Italian restoran sih. Pasta-pastaan gitu. Coba ya. Ini cantiknya bunga-bunga ini, Raya. Lihat. Ini bunganya belum? Cantik ya? Nah ini loh yang kemarin itu aku ngajak mau ngajak kalian jalan-jalan apa? Mau ngajak kalian jalan-jalan waktu malam nih. Lihat sekarang kalian lihat ternyata lampunya nggak gempak nih pemirsa, rempong. Tak kira lampunya bakal dinyalain, ternyata tidak. Iya, aku mau ngambil uang apa uang dulu ya sebentar ya. Uang sampai. Nah, udah selesai ngambil duitan. Sekarang saya mau nyari restoran, pemirsa. Nah, ya kira-kira sama makan di mana ya? Kalau yang itu kayaknya nggak endul deh, coba. Yang sini apa yang sana ya? Kayaknya sih nanti aku mau yang di dekatnya toko Zara itu aja, kayak di situ enak. Ini banyak restoran, tapi ini restoran apa aku nggak tahu. Nggak meyakinkan, sebentar ya.
Nah, ini kalau sudah sampai sini Padang. Oke, saya mau belok kanan dulu karena kemarin lihatnya tuh di sebelah sini kayaknya banyak sekali. Apa? Restoran-restoran. Kira-kira ada yang buka nggak ya? Sudah banyak yang tutup restorannya. Kelaparan. Jangan bilang nanti aku harus beli makanan fast food. Nggak mau. Di depan sana kira-kira ada yang enak nggak ya? Kita lihat dulu ya. Pemirsa, aku udah sampai nih. Aku hari ini mau makan ala Spanish lagi ya. Ini kayak ada di restoran meat gitu nih menunya. Jadi aku hari ini mau makan daging sapi aja ya. Mau beli ini steak sama ini pemirsa. Kok ada ini yang menggoda mataku nih? Apa namanya? Berenjenas fritas ini alias terong digoreng sama apa lagi ya? Ini sama itu nggak ada ya pemirsa ya, kayak itu apa namanya, kalamari gitu. Kok nggak enak sih? Alcachofas awas ini apa sih, nggak tahu. Sih aku nggak tahu pemirsa itu apaan, tapi yang jelas kayaknya sih enak sih. Jadi aku mau order dulu ya, nanti tak liatin kalau udah sampai. Tadi aku udah ngorder, ini dikasih air aqua congas seperti biasa pemirsa. Habis kerja capek, sekarang waktunya mau makan. Hari ini saya minumnya tidak minum apa namanya, jus anggur ya. Minumnya aqua congas aja seperti itu. Capek pemirsa, hari ini kerjaannya benar-benar numpuk banget. Sekarang saya waktunya rilak, makan-makan. Ini dikasih apa sih, roti ya? Nanti aja lah. Tuh lihat satu di depan situ tuh semuanya toko-toko pemirsa. Enaknya di sini tuh gitu. Kalau mau kemana-mana apa-apa tuh deket restoran. Iya, restorannya lumayan kayak ini sih, fine dining kayaknya. Soalnya menunya tadi juga lumayan sih. Aku tadi order steak satu, harganya 27 euro. Terus sama starternya 2. Gak apa-apa lah, nanti dessertnya kita lihat ya, kira-kira dessertnya seperti apa. Pemirsa, menu pertama udah datang pemirsa. Ini adalah ensalada rusa ya. Jadi isinya tuh kayak apa ya, isinya tuh ada telur, ada ikan tuna, ada mayones, dan juga ini isinya apa namanya, ada kentang ya. Ini enak banget loh, cobain ya. Gila, kalau jadi vlogger itu harus tangan satu, dari tangan satu, dari tangan dua, tangan tiga, dari tangan empat. Bismillah. Enak kan? Cuman aku disini sonteng tuh rada gak gimana ya, agak malu kan, karena diliatin sama waiter-waiternya ya. Tadi aku diliatin, padahal ini masih sepi banget, tapi sayangnya banyak ini, banyak waiternya, banyak ini. Ini gajinya gimana ya? Ada yang mau pemirsa, enak banget. Ini starter kedua aku pemirsa, ada terong digoreng dikasih balsamic vinegar. Oh, enak. Sumpah, gak kurang, enak banget. Jadi rasanya tuh kayak dikasih balsamic vinegar, mirip kecap ya, tapi beda pemirsa, enak banget, manis, gurih, enak banget lah, worth it lah harganya memang. Kalau rasanya enak kan enggak. Waiternya keluar saya baru bisa goyak ya, biar nanti dia terkenal. Oke, saya makan dulu ya pemirsa. Ini dia steaknya udah datang, tapi ini sausnya kayaknya kurang ya, kurang datang. Ini steak kayak gini tuh saya nggak bisa megang kamera pemirsa, karena saya nggak bisa nyuting karena harus motong pakai pisau ya. Ntar ya pemirsa ya. Nah, aku udah selesai pemirsa makan. Sekarang kok ini udah toko, ini pemirsa toko
Ini toko apa ya? Toko online loh. Kayak toko ini loh. Toko buat icikiwir. Kayak jualan kondominium, dildong kayak gitu ya kan. Macam-macam lah. Oke, sekarang saya mau pulang menuju hotel. Bentar. Nah, saya pulangnya lewat gang-gang sempit aja ya. Karena kulit terabasan, enggak tahu sih nanti bener apa enggak. Kayaknya sih bener. Lewat terabasan sini. Ini ada toko-toko apa sih? Udah tutup semua, Rek. Rada ngeri, Rek. Bagus ya. Emang di sini tuh banyak sekali itu, Res. Emang. Ini apaan sih ini? Oh, dodolan sepatu, pemirsa. Cuapek, pemirsa. Habis ini aku mau istirahat. Ngedit video, istirahat. Oh, lewat sini. Karena hotelnya kayaknya sih di sebelah sini. Daripada aku muter-muter ya kan, capek. Mending saya lewat sini aja. Ini apa sih kok ada tulisan bertani? Oh, bertani, tapi bertani. Toko apa sih ini? Oh, tato, pemirsa, lihat. Laki banget ya. Nah, hotelku tuh kayaknya sebelah gini, belok kanan. Ini aku udah sampai hotel, depannya hotel. Di sini banyak banget jeruk, Rek. Lihat ini. Ini masih berbunga tuh. Banyak banget jeruk ya, pemirsa ya. Heran aku. Aduh, seandainya ini diambil nggak apa-apa ya. Sebenarnya paling nggak apa-apa sih. Kita masuk hotel dulu, Rek. Kalau isosi. Wah, dari berangkat siang pulang malam, pemirsa, ini sekitar jam berapa ya? Jam 9:30. Jadi habis ini saya langsung cuci muka, terus istirahat, ngecek nyedit video, habis itu tidur. Paling tidur nanti paling mentok paling jam 2, jam 3 aku tuh biasanya. Tadi habis makan steak. Berapa ya tadi habisnya? 49 semuanya, tapi tak kasih tips berapa gitu. Jadi tak buletin jadi 52 euro. Sekitar 700 ribuan lah ya. Nah, pemirsa, sekarang saya mau masuk ke kamar. Tadi aku tuh lupa opening, pemirsa. Tahu-tahu apa udah ini aja. Ya udahlah, aku mau masuk ke kamar dulu. Cuci muka. Lihat, muka aku bener-bener kayak orang kayak zombie udah. Capek banget. Ini amat ya pemirsa hidup ya, tapi enggak apa-apa sih traveling. Enak ya kan? Traveling, hotel dibayari, tapi mangan tuku dhewe sih. Ini nomor 5. Ayo. Saya mau masuk kamar hotel dulu. Besok hari terakhir saya di sini. Terus balik ke Barcelona deh kan? Udah gak sabar balik ke Barcelona. Karena aku kepikiran Hada. Hada gimana ya di rumah ya. Oke, assalamualaikum. Saya lempar lampu. Nah, oke. Kamarku gak diresi ya Mbak Akib ya. Satu, aku keluar jam 1 sih. Akhirnya pemirsa nyampe ke kamar hotel. Cuci muka terus tidur. Saya pemirsa ya, tak anu saya cuci muka. Kamarku belangkak pemirsa, mungkin raroh. Orang-orang idul. So pemirsa toh. Beginilah pemirsa hidup di sini tuh ya. Tapi enggak apa-apalah, hati senang kok. Sebentar ya. Nah, pemirsa di YouTube, sekarang saya waktunya untuk bubuk manja ya. Saya udah cuci muka, udah pakai skincare. Sudah semuanya. Ini udah jam berapa sih ini? Ini udah jam 10 lebih. Sekarang saya mau bubuk. Karena besok saya harus pagi bangun seperti biasa. Besok enggak ngapa-ngapain sih pemirsa, aku besok free. Jadi tergantung besok kalau aku ada callingan dari bosku, nggak tahu besok dipanggil apa nggak. Kalau nggak ya ya udah aku santai-santai dan mungkin jalan-jalan, nggak tahu mau kemana pemirsa. Aku sebenarnya pengen ke Marbella tapi jauh, males. Harus naik bis pemirsa, naik bisnya itu sekitar 1 jam lebih ya, males ke Marbella. Di sana juga nggak ada apa-apa.
sana tuh cuma ini tok, isinya apa? Di Puerto Banus sana tuh paling cuma mobil-mobil mewah. Soalnya isinya mafia-mafia tok, orang Inggris tok isinya. Males aku. Ya pemirsa ya, sampai ketemu di next video aja. Sekarang saya mau bobok. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rambutku acak dulu ya, karena ya gitulah nggak ditata. Oke, sampai ketemu di next vlog. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya sekarang mau bobok manja. Tadi udah gosok gigi. Gigi udah bersih, putih. Ya kan? Dan sekarang waktunya satu. Mimpi indah. Dan siap untuk menyambut hari esok. Oke, pemirsa ya. Bye-bye. Hari ini cukup saya mau bubuk. Good night.